Buya Yahya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya muliakan, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan taat dimanapun yang di amin amin. Buya, saya mau bertanya dua hal, Buya. Satu aja. Baik, Buya. Jadi saya ini terlanjur diberi nama oleh bapak saya almarhum, dan adik saya juga Sayyid, dan adik saya juga Syarifah, Buya. Padahal bapak saya bukan dari keturunan Habaib atau Habaib itu, Buya. Nah, jika memang harus mengganti nama, bagaimana tata caranya dan sikap saya bagaimana? Apakah benar ada hadis yang mengatakan kalau bukan Habaib haram dinamakan Sayyid atau Syarifah, Buya? Baik, Buya, itu saja, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi nama dengan nama para Habaib bukan sesuatu yang terlarang. Bahkan memberi nama-namanya, mbahnya, jidnya para Habaib Nabi Muhammad juga boleh. Yang enggak boleh adalah mengaku-ngaku tidak punya nasab kepada Nabi lalu ngaku-ngaku punya nasab. Itu yang akan tidak akan mencium bau surga. Bukan keturunan Nabi, ngaku-ngaku. Cuma masalah memberi nama, ada orang diberi nama adalah Muhammad, ada Sayyidin, ada Ali, ada Murtadha, ada nama-nama khusus untuk ahli bait Nabi. Boleh-boleh saja. Yang enggak boleh adalah bapak Anda ingin membohongi orang, itu saja. Kalau tidak punya maksud itu nama boleh. Nama-nama para Habaib tanda kecintaan, bahkan kalau kita beri nama pun harus ada sambung hati. Kenapa kita beri nama Ali? Karena saya ingin anak saya punya keberanian dan keimanan seperti Sayyidina Ali, boleh-boleh saja kok. Saya beri nama Muhammad agar niru akhlak baginda Nabi. Saya beri nama Salman, saya ingin anak saya seperti Salman Al-Farisi, bukan Salman yang lainnya. Gitu, jadi harus ada. Ada niat begitu, boleh-boleh saja. Yang enggak boleh adalah memalsu, akhirnya berbohong. Masalah nama diberi nama Syarifah adalah orang yang mulia secara lafaz. Syarifah, dan setiap tempat juga berbeda-beda istilah. Misalnya Sayyid, kalau di sini adalah Habib, Hadramut, Indonesia, duriyah Nabi sering disebut istilah Habib. Ya kan? Kemudian di Mesir sana istilah dengan Sayyid. Kemudian di tempat lain berbeda-beda. Sebab secara bahasa, kalau Habib adalah orang yang kita cintai. Sayyid orang yang mulia. Tapi kalau sudah dalam bahasa Arab nanti, kalau Anda bertemu dengan sopir taksi pun, ya maafan ya Sayyidi, Sayyid. Tapi tidak akan menjadikan orang tertipu. Yang enggak boleh adalah niat untuk membohongi orang, agar diduga kita punya nasab kepada Nabi, padahal kita tidak punya. Yang berbohong, ini enggak boleh. Haram hukumnya. Jadi enggak apa-apa nama Syarifah, nama Syarif, nama Sayyid, nama Ali, nama Muhammad, boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Yang penting tidak boleh niat untuk membohongi. Bahkan di dalam memberi nama pun ada makna niat di situ. Kalau kita memberi nama misalnya seorang nama Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Bakir, itu boleh dipakai oleh siapa saja. Bahkan saya sangat senang dengan nama-nama ahli bait Nabi. Bahkan kalau ada orang minta nama kepada kami, kami beri nama-nama orang-orang besar seperti itu. Biar ngerti sejarahnya Imam Muhammad Al-Bakir. Biar ngerti sejarahnya Imam Zaid bin Ali. Biar ngerti sejarahnya Imam Ja'far As-Sadiq. Tidak apa-apa. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, boleh. Yang boleh adalah Anda berbohong, mengaku-ngaku punya nasab kepada Nabi, sementara Anda tidak punya, adalah dosa besar. Dan juga selama ini ada dari kalangan Habaib dan sebagainya yang ada di negeri kita, mereka punya nasab benar. Maka mendustakan nasab ahli bait juga dosa besar. Dua-duanya dosa. Kalau ada orang mengaku dia adalah punya nasab ahli bait Nabi SAW, bagi kita adalah mempercayainya. Enggak usah ribet, mana buktinya? Enggak usah, ada Habib fulan, sudah cukup. Kalau kita salah enggak dosa kok. Yang penting kita tidak sengaja. Makanya mengaku-ngaku punya nasab kepada Nabi, dia tidak punya, hukumnya dosa besar. Mendustakan nasab Nabi adalah juga dosa besar, sama-sama dosa. Hati-hati.
Jangan sekali-kali mendustakan. Kalau sudah ada orang, selama ini ada berusaha untuk menafikan nasab para habaib, duriyah Nabi yang ada di negeri ini seolah enggak ada. Oh, dosa besar. Karena menafikan nasab, bahkan termasuk bab qadzf nanti, sebagian ulama mengatakan, kalau engkau menafikan bapaknya seseorang, berarti engkau menuduh ibunya berzina. Kamu harus mencari bapaknya. Kalau tidak, akan dicambuk. Nanti. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab.